Hey yo kawan-kawan sekalian, nama saya Adrian Low Deja Vu. Welcome to Adrian Low Studio. Hari ini saya nak bagi tahu sama korang best Android gadget dalam tahun 2022 bulan Januari. Gadget apa yang saya beli untuk Android phone saya. So dalam video hari ini, actually saya nak focusing dalam sesiapa yang memakai Android. Actually bukan sahaja kita pakai iPhone lah. Actually dia adalah iPhone compatible punya barang juga. Tetapi apa yang iPhone boleh buat, actually Android boleh buat juga. Ramai orang tertanya-tanya tentang wireless charger, iaitu iPhone mereka telah keluarkan MagSafe kan, dan sangat terkenal. Ramai orang beli iPhone mereka tidak pakai MagSafe, iaitu wireless charger dengan dia punya MagSafe punya accessory compatible. Actually untuk iPhone 12 ke atas lah, macam example 12, 12 Pro Max ataupun 13, mereka ada satu bulatan dekat sini iaitu magnet di dalam. Okay, saya percaya sekarang punya generation lah, setiap orang pun ada phone mah. So setiap orang masa lorang bawa kereta punya masa, banyak orang memakai itu magnet pop ini macam, ataupun setengah orang dia lagi outdated. Mereka just pakai yang hang tu, yang ada macam cik-cak-cik-cak, tekan lepas tu dia buka, lepas tu letak phone dia krek ini macam. Okay, tetapi sekarang mereka telah upgradekan kepada magnet. Tetapi apa kebaikan magnet dan keburukan magnet untuk sesiapa yang pakai iPhone ataupun korang pakai Android phone yang ada wireless charger, iaitu tak payah pakai USB cable. Kalau korang pakai magnet yang besar tu, korang tidak boleh pakai wireless charger sebab dia ada satu plate dekat sini, lepas tu ada satu besi, itu menghalangkan korang untuk jadikan wireless charger. So Apple mereka telah mengeluarkan MagSafe, iaitu satu bulatan punya besi ataupun magnet berada di dalam phone. Dan mereka ada keluarkan MagSafe phone case lah, yang ada built-in magnet di dalam casing tu lah, untuk korang pop dekat accessory korang lah. Tetapi selain korang boleh magnet dekat kereta korang, korang masih boleh charge disebabkan dekat tengah tu dia tidak ada halangan. Bermaksudnya dia tidak ada besi, magnet tu cuma round saja. So ramai orang tanya adakah Android boleh pakai MagSafe. Okey, sekarang mari saya tunjuk kepada korang. Barang-barang yang focusing lah, okay. The first thing saya nak recommend kepada korang adalah Charbi Orbit 15W Magnetic MagSafe dan Qi Wireless Charger. Ini adalah RM75. Adrian pernah try wireless charger yang dulu-dulu, okay. Actually yang dulu-dulu tu besar-besar tu mereka tak ada magnet, so korang punya phone dia tak akan nicely, dia tak akan locate korang punya phone. Korang kena adjust sendiri. Yang itu kira outdate sedikit lah. Yang sekarang mereka pakai yang Apple punya jenis macam ni. Yang murah punya pun ada, tetapi dekat Shopee banyak orang dia cakap yang murah punya yang RM20. Dia clone macam Apple punya design. Dari malam tidur charge sampai pagi, dia pun tak akan full lagi bateri. So jangan percaya kepada yang RM20 yang tulis 15W ataupun 12W dekat Shopee tu, jangan percaya. Tetapi untuk Charbi ini, Adrian pun beli dekat Shopee Lazada juga. Tetapi apa yang bagus adalah ini mereka adalah original Charbi punya produk lah, Orbit. Satu lagi based on mereka punya design selain original, yang ini dia way murah daripada Apple punya itu MagSafe charger. Dan as Adrian try, dia lagi powerful. Maximum adalah 15W untuk charging korang punya phone. Macam example korang charge korang punya iPhone macam ini, dia akan keluar bulatan ini, bermaksudnya adalah fast charging lah. Okay, kalau masa kurang charge dia tidak ada keluarkan bulatan tu, bermaksudnya slow charging. Dan untuk MagSafe charger ini, dia punya end pun pakai Type-C. Ini dipanggilkan Type-C to 15W wireless charger, bermaksudnya ini adalah fast charging lah. Kebanyakan fast charging untuk dia punya depan dengan belakang mereka pun pakai Type-C, so kurang kena pakai satu Type-C adapter yang sangat powerful lah. Untuk setengah wireless charger mereka cuma pakai USB sahaja, yang ini mereka pakai Type-C. So untuk Orbit 15W Magnetic MagSafe and Qi Wireless Charger ni agak-agaknya around RM75 lah. Untuk belakang ni actually dia tak ada ring ini, tetapi Adrian add on satu ring dekat sini disebabkan aku ada beli Orbit Aluminium Stand ni. Orbit Aluminium Stand ni dia ergonomik, dia nampak simple and nice. Okay, korang kalau nak letakkan phone dekat belakang sini macam ni, sangat-sangat strong dia punya magnet. Korang kena tarik macam ni, dia akan auto align dekat tempat magnet untuk phone ni. Tengok tengah-tengah, okay. Sini dia akan align sendiri kepada tengah-tengah.
Dan kalau korang nak pakai Android, Adrian suggestkan korang punya phone mesti ada ring ini. Ada sesetengah company mereka jual yang ada magnet, setengah yang cuma besi. Adrian suggestkan untuk Android users yang kalau ada boleh pakai pen, jangan beli yang ada magnet dekat sini, cuma yang besi. Sebab kalau ring ini yang ada magnet, masa korang nak guna pen untuk lukis, dia tidak boleh lukis. Okey, dia terkena magnet tu, dia akan terlepas. Okey, so korang kena tekan kuat sedikit, baru korang boleh lukis. Okey, so untuk Android users yang kalau ada pakai pen, S Pen ke ataupun S Pen Pro, jangan pakai yang ada magnet dekat belakang ni. Korang cuma beli yang besi saja. Sebab Charbi punya design, mereka ada jual Orbit Pad juga, satu pad yang ada magnet. Okey, lebih mahal sedikit. Yang ini kalau tak salah saya cuma RM9.90 sahaja, sangat murah. Ataupun bukan brand Orbit, brand yang lain RM5 pun dah ada dah. Okey, korang cuba tampal dekat belakang sini. Sekarang Android phone korang akan jadi seperti iPhone, MagSafe. Dan ramai orang tidak buat eksperimen sebab mereka takut, lepas habis duit beli, mereka punya Android tidak boleh pakai, tetapi Android mereka nak pakai MagSafe. So ini adalah video untuk korang. Adrian nak buat eksperimen bagi korang. Untuk Charbi ini, kalau Charbi MagSafe charger boleh charge dekat phone ini, bermaksudnya semua MagSafe punya brand include Apple lah, dia boleh pakai untuk Android lah. Korang tengok ah, dia akan align sendiri. Dah charging, okay? Dah charging, okay? Lepas tu buka, dah charging, okay? Tapi untuk magnet dekat sini, dia tidaklah sangat lekat sampai korang tidak boleh tarik. Dia masih boleh lekat, tetapi dia tidaklah ketat sangat, okay? So, masa untuk Android, kalau dia ada keluarkan lambang macam ni, bermaksudnya dia adalah fast charging lah. Tetapi kalau korang guna original Samsung punya itu fast wireless fast charging, walau bagaimanapun, dia akan lebih cepat daripada MagSafe wireless charger lah. Tak kira lah korang pakai Charbi Orbit 15W ke ataupun original iPhone punya wireless charger, yang cucuk ke dalam port, dia mesti memang akan laju daripada yang macam inilah. So, apa yang best? Yang ini, okay? Korang nak letak dekat sini pun boleh. Yang ini dia punya magnet memang kuat daripada wireless charger lah. Korang boleh letak, boleh stand macam ni. Okey, untuk phone ini dia sangat-sangat berat. Berat daripada iPhone, aku rasa 1.5 kali ganda lah. Tetapi kalau hang dekat sini, dia masih boleh lagi. Untuk Charbi, mereka keluarkan stand ini, ada satu yang lebih pendek, itu letak dalam kereta. Actually untuk itu dia tak cantik lah sangat, sebab yang kalau untuk design macam ni kan, letak dekat rumah okey lagi, sebab dia punya design sangat-sangat futuristik, ergonomik, sangat modern lah. So tapi apa yang syok adalah yang ini charger, korang cuma attachkan satu ring dekat sini sahaja, lepas tu attach dekat sini, pop ini macam, so dia akan lekat. So korang letakkan korang punya phone macam ini, dia boleh stand, lepas tu dia boleh charge. Korang boleh tengok movie, letak dekat meja macam ni, macam ni pun boleh. Tengah charging, charging stand lah, wireless charging stand. So satu lagi wireless charger yang Adrian nak bagi tahu sama korang, sangat-sangat special, adalah yang ini. Ramai orang tertanya-tanya, sampai Adrian sendiri nak beli pun takut. So untuk brand ini adalah Anker lah, yang baru sekali lah, yang launching tak tahu berapa lama, yang masih tidak ada orang buat YouTube review, sangat-sangat kurang. Okey, untuk barang ini, satu barang yang Adrian nak bagi tahu untuk Android users yang pakai wireless charging, mereka tidak berani beli barang ini, sebab barang ini dia memang mahal. Selain Shopee, Adrian beli barang ini lebih murah dekat Lazada sebab ada offer. Okey, dia punya retail price adalah RM276 untuk kereta punya itu suction cup dengan wireless charger sahaja. Untuk kereta punya sahaja RM276. Disebabkan mahal, satu barang lagi adalah dekat description dengan dia punya website, dengan Shopee ataupun Lazada, dia tulis untuk iPhone 12 and 13 sahaja, not for Android users. Tetapi apa yang Adrian nak try, Adrian belikan barang ni. Nak juga Adrian try untuk letakkan di Android Galaxy Z Fold 3. Adrian tidak percaya bahawa barang ini tidak boleh pakai di Android. So dia punya kotak adalah ini macam. Overall untuk car wireless charger, banyak yang korang boleh nampak adalah letak dekat air vent, aircon. Selain itu banyak brand yang tidak cantik, kecuali yang ini. Mereka punya batang ni sangat-sangat cantik. So kotaknya dalam actually sangat simple. Okay, mari kita buka dan kita tengok apa yang kita dapat di dalam. Okay, dalam kotak ini mereka cuma bagi satu stand macam ini. Okay, untuk stand ini dia sangat sturdy, walaupun korang tidak rasa dia macam besi
lah. Dalam gambar korang akan ingat dia macam besi, tetapi based on dia punya ball bearing ini, dia sekali wire dia masuk ke dalam. Lepas tu dia ada satu type C port dekat sini, ini untuk korang hang lah. Dan dalam kotak ini mereka ada bagi dia punya accessory lah, such as satu sangat panjang punya type C USB cable. Lepas tu mereka ada bagi ini 4 biji barang ini untuk korang align dekat korang punya wire dalam kereta, lebih kemas sedikit lah. Lepas tu mereka ada bagi ini tempat hisap rokok punya charger. Ini okey, mereka bagi satu pad untuk korang letakkan di dashboard korang. Lepas tu bla bla bla, user manual macam ni lah. So yang itu semua tidak penting, dia punya accessory. Yang penting, ramai orang mereka nak tahu adakah barang ini boleh charge dekat Android punya phone yang ada wireless charger. Sekarang korang tidak perlu risau nak habiskan duit nak beli ke tidak, takut nanti beli tidak boleh pakai. Adrian try bagi korang tengok. So untuk dia punya type C, kita just cucuk dekat belakang. Ini korang nak letak dekat kereta dashboard ataupun mana-mana, actually nak letak dekat cermin pun boleh, tetapi korang kena pastikan korang punya wire simpan dengan cantik lah. Okay, masa korang dah attach dia punya power, dia punya type C power ni, dekat depan sini dia ada satu ring, mereka akan light up LED bagi korang. So kalau kita charge dengan iPhone, tengok, okay, dia akan charge. Kalau kita charge dengan Android, tuh, tengok, berkesan. Dia punya magnet pun jangan main-main guys, tengok, sangat-sangat kuat dia punya magnet. Walaupun kalau korang letak dekat kereta, kereta korang kalau pakai 4x4 pun, lompat-lompat pun, Samsung Galaxy Z Fold 3 ni, korang dengar lah dia punya magnet tu punya bunyi. Okay, korang nak tarik pun, tengok, dia memang boleh charge steady. Satu barang disebabkan semua Android mereka bukan pakai MagSafe, tetapi mereka ada MagSafe punya ring tu yang boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada ini. So korang punya Android punya phone memang akan compatible dengan semua iPhone punya MagSafe punya accessory lah, such as Anker punya wireless charger, car wireless charger 613. Actually untuk car wireless charger, Adrian dah cari sampai pening kepala dekat Shopee, Lazada dengan Taobao, China punya website, tidak ada satu yang begini cantik lah. Lagi satu, Adrian pakai Mercedes. Adrian punya Mercedes punya air vent tu bulat, dia bukan garisan macam ni. So banyak yang wireless charger tu dia directly masuk ke dalam aircon punya air vent tu. Adrian memang tidak boleh pakai macam tu. Ada setengah orang mereka beli satu adapter, lepas tu double set tape dekat dashboard, lepas tu baru masukkan yang air vent punya itu wireless charger. Tetapi overall yang ini dia sekali lah, dia punya design, based on dia punya design, yang ini dia boleh bend juga, dia boleh bend naik. Okay, sangat-sangat keras, dia bend naik. Bend macam ni, macam ni. Okay, dia sangat-sangat keras. So yang ini Mission Pass wireless charger memang boleh pakai, bukan saja untuk Apple MagSafe, Android boleh pakai juga. Ingat guys, Anker 613. Dalam video ini Adrian cuma nak fokuskan untuk wireless charger lah. Yang sekarang Adrian nak tunjukkan gadget yang lebih ni adalah optional lah, Adrian tak nak buat dalam video yang lain. Adrian directly masuk dalam kategori best gadget for Android users lah. Okay, so the next one adalah Nothing Earbuds. Ini adalah RM499. Kalau korang pandai cari yang ada offer, setengah orang mereka jual RM450 ataupun RM460 lebih. So Adrian beli yang ini adalah RM460 lebih. Actually untuk earbuds ini adalah khas untuk Android, tetapi iPhone boleh pakai juga. Satu barang yang syok, korang just bukakan dia punya cover macam ni, dia akan detect sendiri. Kalau korang pakai Android, dia akan detect sendiri. Tengok, korang tidak payah tunggu, terus tekan connect, lepas tu dia set up, lepas tu dah siap. Okay, just tekan done. Kalau nak, korang boleh tekan dia punya Nothing punya apps, korang boleh download dia punya apps. Lepas tu dekat sini dia ada hear dengan touch, korang boleh hear. Dekat sini dia ada noise cancellation, transparency dan off. Lepas tu equalizer dekat sini, korang boleh pilih balance, more treble, more bass and voice. Lepas tu satu lagi dekat sini dia ada touch. Dekat touch sini korang boleh pilih left ear ataupun right ear, apa yang korang nak pakai. Bermaksudnya masa korang pakai, korang boleh push up volume up, push down volume down. Lepas tu tanpa menghabiskan masa, korang just ambilkan keluar macam ini, tutupkan balik, masukkan dalam telinga saja macam ini saja. Lepas tu kalau korang nak noise cancellation, korang just tap macam ni, macam ni, tap lama-lama dia akan tukar noise cancellation. Bermaksudnya orang lain cakap pun korang tidak akan dengar. Lepas tu macam ni. Yang earbuds macam ni, dia baik satu barang adalah masa korang tinggal dengan kawan-kawan, yang masa tengah tidur tu dia snore sangat-sangat kuat.
macam ini. Ha, lepas tu korang pakai earphone ni, korang tekan noise cancellation, korang tidur. Tak payah buka lagu pun tak apa, korang tidak akan dengar dia punya snoring punya sound. So aku percaya untuk earbuds macam ni, actually dalam brand-brand yang lain seperti AirPods ataupun Samsung, mereka pun sudah ada features macam ni lah. Tetapi disebabkan Adrian beli Noting Earbuds 1 ni, satu adalah segi dia punya design. Dekat sini dia transparent. Lepas tu dia punya casing ni cantik. Dekat tengah pun mereka sengaja buat timbul. Kadang-kadang korang dekat bilik boring kan, tak ada apa nak pegang, korang keep tekan macam ni, sangat syok. Okay. So dekat sini dia ada type C. Dekat sini satu button je, korang tekan lama-lama untuk pairing dengan phone yang lain. Lepas tu buka macam ni, letakkan balik, magnetic, tutupkan. Actually basically untuk Noting Earbuds 1 ni, yang ramai orang cakap macam Hypebeast punya earbuds lah, ada juga ramai orang yang komplain tentang earbuds ni. Adrian pun tidak tahu kenapa. So far so good, Adrian tengah main game, phone punya game ataupun tengok YouTube malam-malam, sebab kadang-kadang tidak nak kacau tentang orang lain tidur. Kita buka sound kuat-kuat, kita letak sendiri. Actually untuk earphone ni memang sesuai, based on dia punya harga tidaklah mahal sangat. Lepas tu dia punya design, dia punya performance, bagi saya normal range lah, quite okay, boleh dengar dia punya bass pun kau. Satu lagi, ini barang yang Indra nak cakap. Instant Lab Infinity Go 10,000 mAh. Yang ini agak-agak kalau tak salah saya, Indra beli masa tu adalah RM379 dekat Shopee, dia punya official website. Actually untuk Instant Lab ni, dia adalah brand yang kau nice, baru jugalah. First thing tertarik dengan hati Adrian adalah dia punya design, dia punya sleek design. Masa Adrian tengok dekat Shopee, Adrian ingat dia macam Alcantara, macam rubber coating. Tetapi actually dia memang rubber coating lah. Tetapi tengok ni, dia punya design ni. Satu barang je Adrian tertipu dengan dia punya ni. Adrian ingat kalau masa korang macam ni, dia akan jadi lain. Macam ni dia jadi lain, macam Alcantara lah. Tetapi bukan. Actually ini adalah mereka punya design sahaja. Pairing dengan dia punya color actually sangat cantik. Mereka ada beberapa jenis. Untuk ini korang boleh check sendiri dekat korang punya Shopee ataupun Lazada. Yang ada wire siap-siap pun ada, yang bukan untuk wireless charger. Yang ini wireless charger. Dekat sini mereka ada type C, input, output. Yang ini USB. Kat sini dia boleh indicate korang punya battery lah. So after korang dah on, korang boleh letakkan phone korang macam ini saja, dia akan charge. Satu barang yang Adrian tak suka adalah dia bukan magnetic. Okay, so kalau nak recommendation, kalau korang nak based on design dengan dia punya powerful, ini adalah choice untuk korang. Tetapi ada sedikit mahal, 370 lebih. Kalau korang nak lebih kurang punya milliamp battery, lepas tu ada MagSafe, ada sejenis lagi, Adrian pun dah lupa, Anker kalau tak salah saya, ada keluar brand untuk power bank juga. Directly letak dekat belakang sini untuk MagSafe, dia akan pop jadi magnet. Lepas tu dia boleh stand. Yang itu kecil sedikit lah, milliamp pun kurang sedikit. Tetapi yang ini actually, kalau korang nak pakai, Adrian sarankan korang jangan pakai dia punya itu wireless charger. Phone korang memang akan sangat panas. Tetapi kalau korang pakai wire, dia charge phone tak kira lah, untuk Android ataupun iPhone memang laju. Satu lagi, the last one, yang ini Budi Multifunction Wireless Charger Adapter. Actually ini dia cuma tak ada function, dia tak ada function. Tetapi apa yang syok, korang tekan dekat bawah sini. Untuk batang ini kalau tak salah saya cuma RM30, RM35 ataupun RM39. Korang boleh letakkan korang punya drone punya itu SD card dekat sini semua. Korang nak letakkan semua SD card, dia ada banyak slot dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini nano SIM. Dengan sini satu lagi. Dekat sini korang boleh directly cucuk type C USB cable. Lepas tu cucuk ke dalam phone. So untuk Android users yang pakai Android, korang boleh simpan gambar video korang dalam slot SD card dalam batang ni. Okay, dia sangat-sangat compact. Lagi satu yang syok, dekat sini dia ada type C to micro USB. Micro USB, type C to micro USB. Korang boleh pilih type C to iPhone. Kalau kadang-kadang korang keluar, korang lupa nak bawa iPhone charger, cuma ada type C. Lepas tu dia ada ni, type C to USB port pun ada. Dekat dalam ni pula mereka ada ni untuk buka SIM card. Last but not least, kalau korang lupa bawa kabel ataupun malas nak bawa kabel, ini adalah all in one dekat sini. Korang tarik je dekat sini. Lepas tu macam ni, ambil keluar. Korang cucuk dekat power bank macam ni, korang cucuk dekat phone, charging
fast charging. Satu lagi lah gadget Adrian nak bagi tahu lah adalah inilah. Ha, ini actually pandai juga. Ini actually barang vape ni, mereka free bagi Adrian. Tetapi untuk gelang macam ni, actually kalau Shopee, kalau korang pandai cari kan, ada juga gelang ni. Selain cantik, ini adalah Type-C USB cable. Convenience punya Type-C USB cable, just cabut. Ah, korang boleh charge korang punya phone Type-C ataupun charge korang punya vape pod, ataupun kalau tak nak, korang boleh pakai balik. Just pakai balik macam ni. Ah, okay, dia dah jadi gelang. So, best gadget accessory for Android users. Video sampai sini sahajalah. Okay, yang penting, the main focus adalah wireless charging. Yang ini banyak orang mereka nak tahu. Sebab banyak Android users mereka nak cari barang ini. Ha, tetapi mereka takut sebab tak ada orang cakap langsung dalam video. Descriptionnya cakap untuk iPhone sahaja, bukan untuk Android users. Tetapi boleh charge. Sampai sini sahaja Adrian nak explain tentang the best gadget untuk Android. I see you all at my next gadget reviews. Arigatou kamsahamnida.